Jadi kali ini kita akan bahas tentang statistika, di mana diketahui jumlah siswa yang mengikuti ujian susulan adalah 4 orang. Yang ditanya probabilitas mereka mendapat nilai lebih dari 60 adalah 0,6. Yang ditanyakan adalah probabilitas nilai lebih dari 60 paling sedikit 3 orang. Oke, untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan cari dulu peluang dari peluang untuk nilai kurang dari 60. Untuk lebih dari 60 adalah 0,6, maka peluang nilai kurang dari 60 adalah 1 min 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian langkah kedua, kita akan cari terpilihnya 3 orang dari 4 orang. Enggak, 4C 3. Sehingga nilai kombinasinya, oh, karena yang ditanyakan adalah probabilitas paling sedikit 3 orang, maka X lebih dari sama dengan 3. Maka kita nanti akan mencari nilai peluang X sama dengan 3 dan peluang X sama dengan 4, karena cuma 4 orang yang kesusulan. Sehingga kita akan dapatkan untuk nilai kombinasinya itu 4C3 dan 4C4. Untuk 4C3 nilainya adalah 4, kemudian 4C4 adalah 1. Kemudian langkah selanjutnya, langkah 3, kita akan cari nilai kombinasinya. Sehingga kita akan dapatkan untuk PX lebih dari sama dengan 3 sama dengan PX sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4. Kemudian 4C3 dikali 0,6 pangkat 3 kali 0,4 pangkat 1. Kemudian ditambah 4C4 dikali 0,6 pangkat 4 kali 0,4 pangkat 0. Sehingga akan mendapatkan di sini 4 kali 0,6 pangkat 3 kali 0,4 ditambah 1 kali 0,6 pangkat 4 kali 1. Sehingga nanti akan mendapatkan hasil 0,3456 ditambah 0,1296. Sehingga akan didapatkan hasil 0,4752. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas siswa yang mendapat nilai lebih dari 60 paling sedikit 3 orang adalah 0,4752.